Jemaat terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Thank you.
jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah ini. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Seperti pemazmur, kita mau beribadah memuji-muji nama Tuhan kita yang indah. Ibadah pagi ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan memberi hormat bagi Allah kita, Allah Bapa, Putra dan Roh. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi berkenan kepada-Mu dan Engkau memberkati kami, membaharui roh kami. Terimalah ibadah kami ini, ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur 135 berkata bahwa nama Tuhan itu indah, pujilah namanya. Karena itu mari kita memuji Tuhan kita yang namanya indah itu melalui pujian yang berkata, indahlah Yesus. Dan manusia
karena Dia memiliki kasih yang sangat besar. Begitu besar, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Ia rela menerima hukuman untuk menggantikan dan menyelamatkan manusia. Ia selamatkan manusia, Ia selamatkan aku. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Selamatkan dan bebaskan daku di Golgota. Tanggung hukumanku, Ya, menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Pelukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuk-Nya dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ya, selamatkan dan bebaskan daku di Golgota. Tanggung hukumanku, Ya, menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Mati membebaskan manusia yang mau menerima penebusannya dari hukuman kekal. Kitalah orang-orang itu. Tetapi seringkali di dalam kelemahan kita, kita masih mendukakan hati Allah yang sudah menebus kita. Karena itu, mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa apa-apa saja dalam kehidupan kita yang telah mendukakan Allah, supaya kita bisa kembali memohon pengampunan-Nya dan memohon pembaruan dari Allah. Tuhan yang menebus kami, ampunilah kami akan semua kesalahan kami yang sudah kami akui di hadapan-Mu. Berilah anugerah-Mu dan baharuilah kami. Kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang menebus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia selamatkan dan bebaskan daku di Golgota. Tanggung hukumanku, Ya, menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Firman
Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan penuh anugerah. Dengarkanlah berita anugerahnya ini. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Biarlah kita tekun untuk hidup menurut petunjuk-Nya. Mari kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga kita semua hidup sesuai petunjuk hidup baru ini. Sekarang mari kita berdiri, kita akan mengakui dasar-dasar iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus akan rindu mendengarkan firman-Nya dan rindu menaati-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa hidup taat di dalam-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu yang berkata, Aku percaya kepada Yesus. Disampaikan oleh penginjil Li Chu.
Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Nyatakanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan Engkau terus memimpin kami menjadi murid Kristus yang setia. Terpujilah Engkau, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Saya mengajak untuk kita melihat satu bagian dari Injil Yohanes, yaitu pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, tema pagi ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, Yesus mengasihi seorang murid yang bernama Thomas, si peragu yang meragukan kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus mengasihinya, dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, sehingga Thomas mengakui Yesus dan mempercayai kebangkitan Yesus. Mengakui Yesus, mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus juga mengasihi Petrus, si penyangkal yang menyangkali Yesus sampai 3 kali. Padahal dia pernah sesumbar mengatakan bahwa dia adalah murid yang setia meskipun murid-murid yang lain meninggalkan dia. Namun pada waktu Yesus ditangkap, dialah orang yang meninggalkan Yesus dan menyangkali Yesus sampai 3 kali. Namun Yesus tetap mengasihi Petrus. Dia menampakkan di dalam kebangkitannya kepada Petrus pada waktu sore hari setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Selanjutnya di dalam ayat yang 15 sampai ayat yang ke-19, Yesus pun menugaskan dan mempercayai Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan kini di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25, siapakah yang dimaksud dengan murid yang dikasihi Yesus? Ketika Petrus berbincang-bincang dengan Yesus, dia melihat seorang murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Tentu yang dimaksud dengan murid yang dikasihi Yesus di sini adalah Yohanes.
Yohanes yang bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes anak Zebedius, yang saudara dari Yakobus. Di dalam perikop ini adalah perikop yang terakhir dari Injil Yohanes. Ada maksud dan tujuan dari si penulis untuk memperlihatkan siapa yang menulis Injil Yohanes tersebut. Yaitu Yohanes sendiri. Nah, saudara, memang Yohanes adalah orang yang menyembunyikan namanya. Kita melihat di dalam pasal 21 ayat yang kedua, dikatakan di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Yohanes menulis di dalam pasal 21 ayat 2, dia pun tidak menuliskan namanya sendiri. Yang dia tulis adalah anak-anak Zebedius, tujuh murid Rasul Yesus yang sedang ada di pantai Tiberias untuk menjala ikan. Tetapi Yohanes tidak menulis namanya Yohanes. Yang dia tulis adalah anak-anak Zebedius. Demikian juga dia menyembunyikan namanya di dalam ayat yang ke-20. Dia menulis bahwa murid yang dikasihi Yesus. Dia tidak menulis namanya sendiri Yohanes. Demikian juga di dalam ayat yang ke-24. Dia menyembunyikan namanya, dia murid yang memberi kesaksian. Saudara, saya melihat di sini Yohanes adalah seorang yang tidak menampilkan siapa dirinya. Dia tidak menuliskan namanya untuk diketahui oleh semua orang, semua pembaca di dalam tulisannya di Injil Yohanes tersebut. Karena dia ingin yang ditonjolkan, yang diperlihatkan oleh semua orang, supaya orang tahu, orang percaya adalah gurunya Yesus itu sendiri. Yesus yang diperlihatkan oleh Yohanes, bukan dirinya. Yesus yang ditonjolkan di dalam tulisannya, di dalam Injil Yohanes tersebut, supaya orang-orang yang membaca, orang-orang yang melihat, orang yang mengenal di dalam tulisan ini, mengenal lebih dalam siapakah Yesus, dan orang-orang itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, dan memperoleh hidup yang kekal. Seperti di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam tulisan Yohanes, Yohanes memang menonjolkan siapakah Yesus itu, bukan menonjolkan dirinya. Dia hanya sebagai murid, sebagai pengikut yang tidak layak dikenal oleh orang lain. Yang dia harapkan kita sebagai pembaca mengenal Yesus gurunya itu sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, di dalam ayat 20b selanjutnya Petrus menoleh dan melihat Yohanes, seorang yang mengikut Yesus dari belakang. Kita melihat di sini Yohanes adalah seorang yang begitu tertariknya untuk mengenal dan ingin ikut Tuhan kemanapun Yesus berada. Sampai dia mengikuti Yesus, mengikuti Petrus dari belakang. Menunjukkan betapa kasihnya Yohanes kepada Yesus. Dan betapa ia ingin terus bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Mengingat kembali untuk panggilannya di dalam Matius pasal 4 ayat 21, saudara. Di mana Yesus memanggil dia, memanggil Yohanes dan memanggil Yakobus. Waktu itu mereka ada di dalam perahu. Waktu itu mereka sedang membersihkan
jalan-jalan mereka bersama dengan ayahnya Zebedius. Dan Yesus memanggil mereka. Dan segera mereka meninggalkan pekerjaannya itu. Meninggalkan perahunya itu. Meninggalkan jalannya itu. Meninggalkan ayahnya itu. Dan mengikut Yesus. Saudara, kita bisa melihat bahwa Yohanes sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan terus mau mengikuti Yesus sebagai gurunya, yang dia tahu dia Yesus adalah Tuhan dan Anak Allah. Di dalam ayat berikut, Petrus adalah orang yang dekat dengan Yohanes. Pada pasal 13, ketika mereka mengadakan perjamuan makan yang terakhir bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus menyuruh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus, siapakah yang menyerahkan dia. Saudara, kita melihat di dalam relasi antara Yohanes dengan Tuhan Yesus yang memiliki relasi yang akrab, relasi yang baik, seorang guru dengan murid, murid dengan gurunya. Dan kembali di dalam kehidupan kita, orang yang pernah dipanggil, yang berjumpa dengan Yesus, yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid Yesus. Apakah kita menjadi murid yang seperti Yohanes, mengikut Yesus, punya ketertarikan dan ingin terus mengenal, mengenal dan mengasihi Yesus, dan ingin dekat-dekat bersama dengan Yesus? Selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-21, Petrus melihat Yohanes dan berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Petrus bertanya tentang nasib Yohanes yang akan datang. Apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Ini dilatar belakangi oleh perbincangan Petrus dengan Yesus. Di dalam ayat 19, Yesus pernah mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan mati dan memuliakan Allah. Dari latar belakang di situ, bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah, dia pun punya keinginan tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan Yohanes yang akan datang. Bagaimana nasibnya? Apakah sama dengan Petrus? Tetapi Yesus menjawab kepada Petrus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus menegur kepada Petrus untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Tetapi Yesus meminta kepada Petrus untuk memfokuskan dia ikut Yesus, ikut aku. Saudara yang terkasih, memang di dalam kehidupan Yohanes, penulis Injil Yohanes ini, Yesus memberikan tugas secara khusus. Dia memang tidak seperti murid-murid yang lain, tidak seperti Petrus yang mati syahid, mati martir demi memberitakan Injil. Tetapi dia memang mati secara natural. Dia berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia diberikan umur yang panjang, kurang lebih 100 tahun. Dia melayani jemaat dan meninggal di kota Efesus. Di dalam panjang umurnya itu, Tuhan memberikan tugas kepada Yohanes supaya Yohanes menulis selain Injil Yohanes, juga menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Dan menulis kitab Wahyu. Kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru. Kitab yang menutup perjanjian baru. Dan kitab Wahyu itu yang mengkisahkan tentang kedatangan Yesus kembali. Yang kedua, Tuhan juga memberikan tugas kepada Yohanes dengan umur yang panjang itu. Dia menjawab dan melawan
ajaran-ajaran yang sesat yang pada saat itu timbul ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah tidak ada di dunia. Banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul, ajaran-ajaran yang sesat yang melawan ajaran Yesus. Dan disitulah Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk melawan dan menjawab ajaran-ajaran tersebut. Seperti ajaran Ebion, ajaran Serintus, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Allah dengan sempurna mengatur nasib dan kehidupan semua murid Tuhan untuk melakukan tugas dan rencananya yang indah di dalam dunia ini. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih. Kita tidak perlu khawatir dan takut dalam nasib kita. Apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Tuhan yang mengatur itu semuanya. Yang Tuhan minta hanyalah bagaimana kita berfokus untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai Tuhan datang kembali. Ibu Teresa dari Kalkuta, India, berkata, Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat, berapa jumlah harta yang kita hasilkan. Tuhan akan bertanya berapa banyak orang yang kelaparan yang kita kasih makan, berapa banyak orang yang kesusahan yang kita tolong. Kata Ibu Teresa mengingatkan tentang peranan kita sebagai murid yang melakukan tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Memang di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kondisi yang sulit, kondisi yang sungguh sukar untuk kita bisa memperhatikan orang lain. Memperhatikan diri sendiri saja kita tidak mampu. Tapi jangan melupakan tugas kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Tuhan yang diberikan tugas kepada sesama kita. Selanjutnya saudara, yang terakhir adalah ayat yang ke-24 dan 25 sebagai kata penutup. Kata terakhir dari Injil Yohanes. Dan di sini kita bisa melihat Yohanes sebagai saksi Kristus. Yohanes menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi mata bagi Yesus. Ia telah melihat sendiri dengan matanya, dengan telinganya. Dan dia mendengar langsung perkataan, pengajaran Tuhan Yesus. Dia sendiri melihat secara langsung mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dia juga melihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan dari orang lain, tapi dari dirinya. Dia langsung melihatnya itu semuanya. Sehingga dia adalah menjadi saksi hidup, menjadi saksi mata bagi Yesus. Dan tulisan itu sungguh-sungguh dikatakan benar adanya. Dan kesaksian Yohanes ini meneguhkan iman kita yang percaya kepada Yesus pada masa kini. Saudara, ayat yang ke-25, makin banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kejadian-kejadian yang dilakukan Yesus di dalam Alkitab hanyalah sebuah kisah kecil dari segala yang diperbuat Yesus ketika berada di dunia yang ditulis oleh Yohanes. Tetapi nanti kita akan mendengar dan melihat secara sepenuhnya apa yang dikerjakan Yesus kepada banyak orang yang percaya, yaitu pada waktu kita ada di surga. Dan kita akan semuanya takjub pada Yesus.
sebuah majalah Moody, ada diceritakan kisah seorang yang bernama Peter Stamm. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus. Pada suatu hari, ia masuk ke dalam sebuah lift hanya berdua dengan seorang petugas lift. Peter Stamm berkata kepada petugas lift itu, "Kiranya perjalanan Anda yang terakhir di dalam hidup ini adalah seperti lift ini. Sebaiknya naik menuju ke surga, bukan turun menuju ke neraka." Petugas itu kaget mendengar pernyataan dari Peter Stamm itu. Selanjutnya, dengan senyum, Peter Stamm melanjutkan perkataannya, "Aku sudah berumur 70 tahun dan tidak lama lagi saya akan berjumpa dengan juru selamat saya. Saya harap saya akan bertemu dengan saudara nanti di sana." Saya pun mengakhiri khotbah saya dengan pernyataan Peter Stamm kepada saudara, "Saya harap saya juga akan bertemu dengan saudara-saudara di surga. Amin." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil kami sebagai murid-Mu. Pakailah kami menjadi saksi Kristus dan melakukan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagai respon kita kepada kasih-Nya, kita mau memberikan persembahan bagi Dia. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening gereja atau dapat dikumpulkan setiap minggu di rumah masing-masing. Kemudian kita akan bawa ke gereja ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali di dalam bait-Nya. Kiranya Tuhan segera memberikan kepada kita kesempatan indah itu. Mari kita menyanyikan lagu "Kini Ku Milik Yesus" sambil mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kita berdiri dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, semua yang ada pada kami
berasal daripada-Mu. Karena itu ketika kami membawa persembahan ini, sebenarnya kami sedang mengembalikan apa yang berasal daripada-Mu. Biarlah ketika kami melakukan ini, kami bawa dengan hati yang mencintai Engkau, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk semua orang yang bekerja di dalam rumah sakit, baik itu dokter, perawat, karyawan, semua orang yang bekerja saat ini dan membawa resiko yang besar dibanding dengan orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberi kemurahan kepada mereka, beri kesehatan, beri kekuatan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan yang gerakkan mereka ketika mereka merasa gelisah dan gentar. Ingatkan mereka untuk berseru kepada Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen dan keluarga-keluarga Kristen yang kebanyakan waktu mereka habiskan di dalam rumah. Tuhan, tolong nyatakan kehendak-Mu sehingga semua anak-anak-Mu tahu apa yang harus mereka katakan, apa yang harus mereka lakukan di saat-saat seperti ini, dan berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi segenap anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang sedang menjalani ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan. Tuhan, tolonglah mereka supaya tahu bersandar kepada-Mu dan mendapatkan pertolongan-Mu. Dan kami rindu semua anak-anak Tuhan mempunyai relasi dengan-Mu, bahkan semakin bertumbuh dengan relasi yang intim kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Allah kita, sumber berkat, sumber selamat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah, damai sejahtera serta pimpinan Dia, itu yang akan menaungi hidupmu, sehingga engkau tetap setia dan menyaksikan kasih-Nya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menaungi engkau. Amin. Amin. Saat teduh, ibadah hari ini selesai. Tuhan memberkati.